Seorang wanita gagal mengendalikan sepeda motornya hingga masuk ke dalam toko di Sragen, Jawa Tengah. Kejadian itu terekam kamera pengawas dan viral di dunia maya. Warga yang sedang berkumpul di depan sebuah toko di Sragen, Jawa Tengah, dikejutkan oleh seorang ibu yang gagal mengendalikan sepeda motornya. Bukannya parkir, sepeda motor malah terus melaju hingga ke dalam toko dan menabrak sejumlah peralatan rumah tangga. Kendaraan roda dua itu baru terhenti setelah menabrak rak besi. Tak ada korban jiwa dalam kejadian itu lantaran toko sedang dalam kondisi sepi. Peristiwa tersebut diduga karena pengendara panik saat akan memarkirkan kendaraan di depan toko. Kayaknya panik sih. mau cari tempat parkir kan tempatnya sempit, akhirnya kan agak nanjak sedikit itu, mungkin dia panik nabrak rak piring, akhirnya gasnya ini kepegang terus jadi ngancing gitu sampai di dalam sampai ambil itu baru terlepas tangannya baru bisa berhenti. Pemilik toko tak menuntut ganti rugi dan memaklumi kejadian itu karena sang pengendara yang merupakan wanita lanjut usia. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen, Jawa Tengah.